Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu yang kau berikan pada kami hari ini. Amin. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Amin. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Matikan kami dalam iman. Matikan kami dalam Islam. Amin. Dalam husnul khatimah. Ya Allah, apabila ada dalam majlis ini orang yang memiliki kesulitan, maka engkau mudahkan semua urusannya. Apabila ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Apabila ada yang sedih, bahagiakan. Apabila ada yang gelap, terangkan ya Allah dengan cahayamu yang tiada pernah meredup. Doa kami ya Allah untuk saudara-saudara kami di Palestina. Merdekakan Palestina ya Allah dari penjajah Israel, dan jadikan kami semua ya Allah menjadi pembantu mereka mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Allahumma ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang kau ridai, hamba yang kau rahmati, hamba-hamba yang kau kasihi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad khaira khalkihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, tadi kita sudah belajar banyak ya, bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin terhindar dari ujian. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidaklah kita mengaku beriman kecuali kita akan diuji Allah. Dengan apa? Dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dan juga berbagai macam masalah. Tapi satu kuncinya, jangan pernah jauh dari Allah. Semakin diuji, semakin dekat kepada Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang insya Allah kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga dipertemukan Allah dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dapat alik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Wallahumma afiqillah wa'ami bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lil-zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صلي على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.